1, 2, 3, 4. キラキラと眩しいあなたに心奪われてしまいそう。Halo teman-teman, balik lagi nih bareng aku sama si Acong Karbu. Di video kali ini kita main game Roblox lagi teman-teman. Nah, kalian pada tahu nggak nih kalau Roblox Block Heaven itu udah ada update terbaru? Nah, maka dari itu aku si Acong ditemenin juga sama si Daniel bakal mereview semua update yang terbaru itu teman-teman. Tapi sebelum video dimulai, kalian jangan lupa untuk subscribe sama like-nya ya. Nah, benar banget tuh apa kata si Acong. Ya udah, tanpa lama-lama lagi, mari kita mulai aja videonya guys. Let's go. Let's go. Nah, Cong, kamu tahu nggak ada update apa aja di Roblox Block Heaven ini, Cong? Wah, nggak tahu ya, aku baru buka ini soalnya. Oh, nih, kalau dilihat-lihat di sini sudah ada kayak pesta-pesta gitu. Terus tulisannya itu Happy Easter. Kamu tahu nggak artinya Happy Easter, Cong? Tahu tuh apa ya tuh? Nggak tahu sih aku juga. Nah, teman-teman di rumah ada yang tahu nggak apa arti dari Happy Easter yang satu itu, teman-teman? Pokoknya itu kayak telur-telur. Hah? Ada ayam? Ada ayam, si Daniel itu berubah jadi ayam. Ya ampun, itu karakter si Daniel memang suka aneh-aneh ya teman-teman. Nah Cong, sini Cong, kita di sini akan mencoba menyelesaikan misi-misi yang ada di sini nih. Di sini ada dari easy sampai extreme. Kita pilih yang easy terlebih dahulu untuk membuka. Iya, kayak jago aja. Ini kita harus easy dulu Cong. Ini untuk membuka mobil kelinci. Nah, kita pencet easy. Nah, kita egghan. Kita harus mencari telur-telur Cong. Di sini kita harus mencari telur 10. Ini telur pertama kita teman-teman. Oke, ini ayam malah dia. Ini ayam nih disemputin nih. Telurnya nih sama ayam nih. Ya ampun, ini malah jadi telur ayam. Oke, ini di sini ada lagi banyak nih. Di kolam teman-teman. Oke, ada nih. Waduh, di mana lagi? Oh, ini nih Cong, ambil. Nah. Ini kelihatan nih. Oke. Ini mah gampang teman-teman nih. 9. Satu lagi. Oh, ini dia. 10. Selesai teman-teman, yang easy. Kita mendapatkan mobil kelinci nih. Kita lihat dulu mobilnya teman-teman. Nah, itu dia Cong. Mobil kelinci kita juga spawn teman-teman. Mana ya mobil kelinci di bawah? Oh, ini dia. Wah, penampilannya seperti ini ya. Wah, lucu banget ini mobilnya teman-teman. Ada telinga kelincinya, keren banget ini Cong. Iya loh. Waduh. Kayak kapal selam gitu ya. Oh iya, ini dalamnya kayak kapal selam teman-teman. Ada kaca-kacanya kayak gitu. Terus ini ada kumis kelincinya juga. Lucu banget ya. Apakah kita bisa warnain mobilnya atau harus premium teman-teman? Coba kita warnain berubah jadi biru. Wah, ternyata harus premium teman-teman. Nggak bisa gratisan ya. Ya nggak apa-apa. Ini kita tes speednya teman-teman. Kecepatan paling maksimalnya apakah bisa cepat banget atau enggak ya. Nih, kita pasang di 55. Ini siapa ini? Tabrak-tabrak si Acong ini teman-teman. Nah, kita coba speednya teman-teman. Di 55. Wow, lumayan kencang ini teman-teman. Untuk mobil seukuran seperti ini ya. Wow, mantap teman-teman. Keren-keren. Nah, menurut kalian nilainya berapa nih untuk mobil kelinci yang satu ini? Ini bagus banget teman-teman, lucu sekali ya. Oke, mantap. Menurutmu gimana Cong? Menurutmu gimana? Menurut aku sih lucu ya, ada telinga-telinga buntutnya gitu ya. Iya, ada telinga sama buntutnya juga ini teman-teman, makanya lucu. Weh, kita bisa duduk di ininya Cong, di buntutnya ini Cong. Ya, tuh, waduh, bagus banget ya teman-teman, mobilnya ini memang keren dan juga sangat lucu. Oke, sekarang kita lanjut nih, kita cari yang medium teman-teman. Oke, yang medium, enggak ekstrim-ekstrim mulu Cacong ini teman-teman. Kita medium terlebih dahulu ya. 15 telur teman-teman kita harus cari. Mana? Oh, ini telur pertama ada di sini. Terus kemana lagi nih? Oke. Oh, itu tuh yang warna merah teman-teman, kita ambil. Itu di seberang di grocery ada satu juga, kita ambil. Mana oh itu dia, kita ikutin aja si Acong teman-teman ya. Kayaknya si Acong sudah melihat itu. Mana lagi Cong? Di sini. Oh iya, di sini ada teman-teman. Wah, kehalangan itu aja dia bisa lihat loh teman-teman. Aku nggak kelihatan tadi ya. Nah, depan situ teman-teman. Oke, ambil lagi 6. Mana? Oh iya, ada di balik ini bang, di bank teman-teman ya. Nah, ada di situ ada nggak Cong? Wah, nggak ada teman-teman. Oke.
Di mana lagi tuh? Oh, itu di halte, teman-teman. Dekat halte bis. Oh, dekat stasiun, kita. Nah, di sini satu. Ambil dulu. Nah, oh ini di bawah ini, teman-teman. Nah, di mana lagi, Cong? Kira-kira, Cong? Bentar ya. Aku kaget. Coba di atas ini ada enggak ya? Di mana nih? Di mana nih? Tuh kita katanya si Daniel ada di sini, Cong. Nah, kita ikutin tuh ayam itu mana? Ada enggak ayam? Ayam, ayam. Mana? Oh, ini nih kata si ayam ada di sini, Cong. Nah, kita ambil dulu. Mana-mana? Oh, iya itu yang warna merah, teman-teman, di sebelah pohon. Tuh di depan es krim juga ada ya. Jangan lupa kita harus ambil juga, teman-teman. Nah, ini 11 di belakang sini ada enggak? Oh, enggak ada. Ya, terus di sini nih di es krim sini ada satu, teman-teman. Jangan lupa kita ambil. Terus mana lagi ya, Cong? 3 lagi nih. Rumah sakit warna biru. Oh, iya itu tuh rumah sakit, teman-teman. Warna biru apa itu? Warna kuning di aku itu. Oh, iya ternyata beda-beda, teman-teman. Nah, 13 sudah di sini. Oh ini kata si ayam ada di sekolah, teman-teman. Ada satu nih. Nah, ini dia nih. Satu lagi nih, di mana ayam? Kamu tahu nggak di mana ayam? Oh ini nih di depan kantor pos, teman-teman. Satu lagi nih. Oke, mantap. Kita dapat mobil baru lagi, teman-teman. Mobil apa ya kali ini? Wih, mobil apa ini? Kayak mobil kodok, teman-teman. Coba kita spawn ya. Waduh, ini mobilnya keren banget ini. Kayak beneran mobil kodok, teman-teman. Kecil banget. Apa? Oh iya, bannya bisa diganti, teman-teman. Aduh, keren banget ini. Ini mobil. Apa? Kira aja dipendekin mobilnya. Oh, nggak bisa, ini mobil udah kecil, Cong. Kamu mau pendekin kayak gimana lagi nih? Mobil udah kecil. Mobilnya ini lucu banget, teman-teman. Di update kali ini mobilnya lucu-lucu. Waduh, itu tabrak-tabrak si ayam. Wow, keren-keren ini mobilnya. Ini kayaknya lebih kencang daripada mobil yang tadi nih. Soalnya desainnya kayak mobil balap ya, Cong. Loh, aku bisa nge-spawn 2 mobil sekaligus. Oh, sekarang bisa, Cong. Di Pro Camper bahkan 3 mobil bisa, Cong. Waduh, ini jadi banyak ini nih mobil. Ini kayak, kamu tahu nggak, Cong? Kayak hadiah dari sendal Homipet, Cong. Mobilnya kayak gini, Cong. Nggak tahu tuh. Aduh, itu kayak kalau teman-teman di rumah tahu, itu kalau kita beli sendal Homipet dapat mobil-mobilan kayak gini, teman-teman. Ya, mirip-mirip lah. Oke, gimana menurutmu, Cong? Mobil yang satu ini, Cong. Boleh sih, unik gitu ya. Unik banget. Di update kali ini mobilnya sangat-sangat unik, teman-teman. Nih, yang dari kelinci sama yang dari ini juga kayak kodok, teman-teman. Kita jajarin di sini nih. Ini ayam. Ini ayam. Kurus. Ayamnya tadi diet, Cong, makanya ya jadi kurus, Cong. Nah, selanjutnya kata si ayam kita bisa ambil yang ada di sini, Cong. Ini beda lagi nih, ini Roblox Egg Hunt. Ini kayaknya telurnya beda nih, ada logo Robloxnya, teman-teman. Coba kita pakai, kita ambil misinya. Ini harus 20 telur. Wow, ada batasnya gitu ya, merah-merah gitu. Ternyata kita ada batasnya, teman-teman. Ayo, Cong, kita ambil, Cong. Mana ya satu? Kamu udah lihat belum satu? Udah. Mana? Loh, mana satunya nggak ada? Tidak, di luaran deh ini. Oh, di luaran. Oh, ini nih. Wow, telurnya ternyata seperti sebesar ini, teman-teman. Oke, kita ambil dulu nih. Sudah satu. Oh, itu tuh di atas ini satu nih. Di atas pancoran ini. Iya. Aduh, iya. Susah. Iya. Aduh, kok nggak nyampe sih? Iya. Nah, nyampe udah, Cong. Kamu udah belum? Belum. Tutorial mana ini? Nah, ayo lari. Nah, itu dia. Tuh di depan situ ada satu tuh. Aku lihat, teman-teman. Ada di depan bioskop satu. Bentar, kita ambil dulu yang sebelah sini, teman-teman. Nah, mana lagi, Cong? Iya, ini nih, di depan studio. Terus di mana lagi ya, teman-teman? Apakah kalian melihatnya? Katakan peta. Mana ini, Cong ya? Kok aku nggak lihat sih? Apakah beda-beda? Waduh, beda-beda. Aduh, oke lah kalau gitu kita harus mencari dulu, teman-teman. Kita harus semangat mencari nih. Kalau aku di belakang sini ada, Cong, satu di sini nih, di dekat Brox Dinner. Terus di mana lagi ya, teman-teman? Oke, nanti kita coba cek di kantor polisi. Wah, di atas itu tuh, di ujung banget itu, teman-teman ya. Ada telur warna kuning ini, kita harus ambil dulu. Iya, oke, baru 5. Apakah di belakang sini ada? Oh, tidak ada. Oke, coba kita coba ke sini, teman-teman. Kayaknya di dalam-dalam gedung itu kayaknya nggak ada ya. Di pinggir-pinggir nih kayak gini nih, teman-teman ya. Di taman bermain sini ada satu yang warna hijau. Terus di sini juga di daycare ada satu nih yang warna ungu. Oh, itu depan sekolah juga ada satu lagi, teman-teman ya. Kita ambil lah atunya.
ambil terlebih dahulu. Oke, tuh di situ tuh tersembunyi banget di balik sini teman-teman. Ada satu juga nih, 9. Oke, mantap. Tuh si Acong juga tuh mengambil yang sebelah situ. Waduh. Kok beda kah? Oke lah, kita koleksi dulu teman-teman semuanya. Tuh, di depan situ tuh, di atas prosotan situ ada teman-teman ya. Kita ambil dulu melewati tangga yang satu ini nih. Oke, meluncur sambil ambil telurnya teman-teman. Sudah 10/20 nih. Tinggal 10 lagi teman-teman. Nah, ini dia teman-teman. Telur terakhir kita nih, udah 19/20. Ini satu lagi ada di depan rumah sakit. Nah, kita mendapatkan apa nih? Brookhaven Vehicle Unlock. Waduh, ini makin keren teman-teman, makin unik. Gimana kamu Cong, udah beres atau belum Cong? Tinggal lagi nih. Satu lagi ya, semangat Cong, carinya Cong. Nah, kita akan menunggu dulu si Acong teman-teman sampai dia beres sama misinya. Nanti baru kita akan review mobilnya ya. Gimana Cong, udah beres apa belum Cong? Udah dong. Oke, sekarang kita coba review mobilnya teman-teman. Kita lihat ya, mobil Roblox ini nih. Oh, apa ini mobil? Wah, keren banget ini. Aduh, apa ini bentuknya kayak apa ya? Waduh, ini bentuknya aneh tapi keren teman-teman. Ini nggak ada bannya, ini terbang ini. Ayo Cong, spawn Cong. Nah, itu dia teman-teman. Lihat Cong, bentuknya kayak apa ya? Ini makin aneh teman-teman, makin unik aja ini, kayak mobil terbang ini, nggak ada bannya tuh, kalian lihat di bawah sini teman-teman ya, tidak ada bannya. Tapi ini cepet banget sih, lumayan lah teman-teman. Ini tapi ini emang bengkok gini atau gimana ya mobilnya ini, kayak miring gini teman-teman ya. Bengkok ini, ya ampun. Tapi ini mobilnya keren teman-teman ya. Ini spek mobil balap. Ini bawa-bawa kursi. Lihat Cong, si Daniel Cong udah berubah lagi menjadi gajah itu Cong. Ya ampun, tadi jadi ayam, sekarang berevolusi menjadi gajah ya teman-teman. Aduh, sudah aneh-aneh aja. Nanti selanjutnya dia bakal jadi apa lagi. Iya, persatuan ini. Wah, keren ini BTW ya mobilnya. Gimana menurut Cong, Cong? Mobil yang satu ini Cong? Ya, aneh sih, cuman ya bagus ya, unik ini. Iya, unik. Nah, menurutmu Cong, dari ketiga mobil yang ini nih, yang paling bagus yang mana Cong? Kayaknya bagusan yang hijau deh. Yang hijau ini ya, yang mirip kodok ini ya. Nah, yeah. Kalau menurutku yang kelinci ini teman-teman, soalnya unik dan juga lucu. Nah, kalau menurut teman-teman di rumah, yang mana yang paling bagus, unik, dan juga lucu teman-teman? Coba tulis di kolom komentar ya. Oke teman-teman, mungkin segitu dulu ya untuk video aku bareng si Acong Karbu. Semoga kalian tetap terhibur ya. Sampai jumpa di konten-konten kita selanjutnya guys. Hatur, thank you. Bye-bye.